Halo, apa kabar semuanya? Pagi ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat animasi Merkui. Ya, perlu diketahui bahwa animasi Merkui itu adalah animasi yang bergerak dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Bisa berguna menggunakan objek teks, gambar, ataupun media yang lainnya. Oke, masih bersama saya Wasis Wirno. Kita jumpa lagi. Sekarang saya edit dulu gambar saya. Baik, kita mulai. Pilih flash document. Langkah pertama adalah kita akan mencoba menggunakan text tool sebagai objeknya, ya. Kita pilih menu text tool, lalu ketikkan di sana kita buat animasi Merkui. Ya, seperti ini. Kemudian kita besarkan dengan menekan Ctrl A, lalu kita besarkan ukurannya seperti ini. Oke, setelah itu pilih selection toolnya. Kita lihat objeknya seperti ini. Nah, animasi Merkui ini adalah animasi yang bergerak dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Langkah pembuatannya adalah pada frame pertama kita lihat objek masih di tengah. Kita harus geserkan dulu. Ya, kita lihat pin, kita tambahkan frame-nya dulu ya. Semakin jauh frame yang kita buat, maka pergerakan animasinya semakin lambat. Oke. Pilih frame ke-50, klik kanan, insert keyframe. Oke, perhatikan. Animasi Merkui itu animasi bergerak dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, gitu ya, sebaliknya. Jadi harus kita gerakkan pada frame 1, layar 1, itu kita mau mulai gerak animasinya dari mana? Kalau dari sebelah kanan, berarti kita pindahkan animasinya ke sebelah sini. Saya akan coba animasinya dari sebelah kanan. Jadi pada frame 1, diklik. Kemudian kita geser teks animasinya ke ujung sini, seperti ini. Ya, jadi frame ke 1, animasinya di ujung sini. Oke, selanjutnya pada frame ke-50, diklik. Kita pindahkan ke ujung sebelah sini. Harus keluar dari stage yang warna putih. Gunanya agar nanti ketika berjalan dia akan menghilang. Nah, dari sini sudah nampak perlihatan perbedaannya ya. Frame 1 dia di sebelah kanan, sedangkan frame ke-50 dia sudah di sebelah kiri. Oke, sekarang kita jalankan animasinya. Untuk menjalankan animasi teksnya, kita memerlukan yang namanya motion twin ya. Caranya pada frame 1 diklik, ke kanan pilih yang namanya create motion twin. Oke, diklik saja. Oke, sekarang kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka jalannya dia sudah bergerak seperti ini. Ya, ini adalah animasi Merkui. Kalian bisa coba buat dari kanan ke kiri. Ya, saya sudah buat dari kanan ke kiri. Kalian bisa buat di rumah dari kiri ke kanan. Kira-kira bagaimana? Seperti ini. Sangat mudah, bukan? Ini namanya animasi Merkui. Oke, lalu bagaimana kalau dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Ya, kita ketemu lagi dengan tutorial yang berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam multimedia.